Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku membuat tutorial cara pasang bulu mata yang super gampang dan hasilnya natural. Memberikan tips dan trik supaya bulu mata palsu kalian tuh terlihat kayak nyatu banget sama bulu mata asli kalian begitu. BTW, aku mau ngomong sedikit. Jadi gini, di video aku yang bulu mata extension itu, aku nerima banyak banget kayak komen-komen kayak, "Kak, cara masanya salah," terus kayak bla 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 bla, terus kayak ada yang komen kayak ngomongnya lebay atau gimana gitu. Gini, kayaknya udah dihapus sama orangnya. Tapi gini guys, kalau kalian gak suka aku, gak suka lihat aku, jangan nonton. Gak usah subscribe. Kalau kalian suka aku, kayak pengen tahu info-info dari aku, kalian ya kayak ya mau ngikutin aku dalam dunia penutupan ini, silakan subscribe, silakan follow, silakan like. Tapi kalau kalian nggak suka, nggak usah ditonton daripada komen yang buat kayak gitu. Tapi kalau masalah yang salah pakai, salah pasang bulu mata itu relatif. Tapi menurutku itu tuh nggak salah gitu loh. Dan ada yang komen itu salah nanti bikin iritasi di mata aku, enggak gitu. Kalau misalnya menurut kalian salah, jangan ditiru gitu. Oke? Tapi menurutku itu aman-aman aja dan gak nyolok sama sekali. Dan aku beneran ngomong di video itu memang gak sakit sama sekali gitu loh. Jadi kayak gitu guys. Terus kayak yang komen ngomongnya lebay, kalau kalian kalau suka jangan ditonton ya. Aku gak maksa kalian nonton, sumpah. Jadi aku di sini kayak ya mau sharing aja gitu. Jadi jangan buat aku yang pengen sharing ini jadi kayak tidak jadi sharing gitu ya, malah mundur gitu. Kayak tolong berikan support yang baik aja. Kalau misalnya gak suka aku itu benci banget sama Angsa Gustin, jangan nonton, apa-apa. Daripada bring negative vibes di sini, jangan nonton, it's okay. Lebih baik kalian yang gak suka aku gak nonton gitu, daripada nonton tapi penghujat gitu loh. Gitu guys. BTW, sekarang aku mau bring back the positive vibes ya. Aku buat tutorial untuk kalian. Maaf kalau misalnya ngomongku berbelit-belit, soalnya emang bingung mau ngomong gimana gitu. Jadi this is me gitu. Kalau kalian gak suka, jangan nonton. Thank you so much. Langsung kita mulai aja. Jadi pertama-tama, sebelum kalian pasang bulu mata, kalau mau lihat bulu mata, kalau mau bulu matanya palsu sama asli kelihatan sama, kayak benar-benar kayak nyatu secara halus gitu ya, kayak nggak kelihatan kayak ya orang tahu kalau itu bulu mata palsu gitu. Cuma kayak rapi aja pakainya. Pertama pakai eyeliner dulu. Dia aku udah pakai eyeliner, tapi aku pakai yang ada wingnya biar kayak matanya kayak gitu. Terus tight lining jangan lupa, karena kalau kalian nggak tight lining itu loh di bawah ini itu dikasih eyeliner, boleh pensil atau spidol, tapi kalau spidol hati-hati yang memakainya ya, takutnya kecolok gitu. Jadi kayak hitam terus ini hitam gitu, jadi kayak pas bulu matanya kepake itu kayak terasa kayak blends well. Jadi aku akan tunjukin beberapa bulu mata yang aku suka banget, dan ini tuh emang aku nggak disponsorin tapi aku suka banget. Bentar. Jadi ini bulu metalnya, dan emang tipenya natural-natural banget kan. Jadi kayak biasanya MUA-MUA, kalau kalian MUA dan kayak mau numpuk bulu mata jadi bulu mata, pakai bulu mata ini emang bagus banget say. Jadi yang pertama ini CH100, kedua CH berapa nih nulisnya ya, J1 kalau nggak salah atau gimana gitu. Kalian cari sendiri ada di Shopee-nya. Terus yang ini yang paling bawah ini CHN3. Okuy, kayak gini. Tadaa. Jadi selanjutnya setelah pasang eyeliner dan juga tight lining, kalian pakai penutup bulu matanya. Aku pakai dari Shiseido, dia bagus banget. Bener-bener kayak langsung cecat gitu say. Jadi mulai dari paling akarnya kalian jepit dah tuh ya, pelan-pelan. Terus ini aku pakai maskara dari Sis to Sis buat menghold curl bulu mata kalian yang udah kalian jepit tadi. Sumpah sih cuy, ini bagus banget. Jadi kayak semua itu berpengaruh ya. Kalau dari curlnya aja udah kayak bagus, kayak bener-bener dari akar gitu, jadi kayak langsung tegak gitu, itu kan berpengaruh ke step-step berikutnya gitu, berpengaruh kepada maskaranya juga, nanti bulu matanya jadi bagus, langsung tegak, tebel, kuat untuk nyangga bulu mata palsunya. Terus saya ini perbedaannya ya, oh my god, udah beda banget ya. Aku mau
coba-coba dulu deh, kira-kira bulu mata mana yang cocok ya. Tapi gak langsung aku lem, tapi kayak coba-coba dulu. Wah gila sih yang tipe ini, gila mata aku langsung kayak kebuka banget. CHJ7 buat mata langsung kebuka banget. Jadi aku kayak ngeja, kayak ini bagus banget, kayak aku ambil lem bulu mata dulu dan I'll be back. Ya sih, emang aku agak sadar ngomong aku agak alay, tapi ya gimana ya, ini cara aku tuh kayak enjoy myself gitu. Kalau terlalu tegang itu kayak ini. Untuk lemnya aku pakai yang dari Lilo MUA Efficious, bagus banget sih ini, kayak lemnya nempel banget banget kuat. Love it so much, Lilo. Terus jangan langsung tempel, kalian tunggu lemnya sampai agak setengah kering gitu ya, biar nanti kalau kebasahan, soalnya sama aja kayak tambah jalan-jalan gitu, cer. Tempelnya di belakang bulu mata asli kalian sedekat mungkin sama akar ya guys masangnya, karena biar data natural gitu, jadi kayak kita nyatu aja gitu. TW ini aku pakai tangan aja, aku masih pakai minyak segala, karena nggak ngerti aja kayak ini udah diatur gitu kalau pakai tangan. Oh my god guys, look at my eyes, ini bener-bener kayak hidup banget matanya gara-gara pakai bulu mata kan. Ini kayak aku selalu bilang, makanya kalau bulu mata itu kayak krusial banget sih untuk makeup, jadi kayak hidup banget cuy. Love it so much. Nanti bulu matanya juga pengaruh ya, kalau bagus ya jadi bagus babe. Jadi semua itu tergantung dari bulu matanya, tipenya, cara pakainya, gitu semua saling berhubungan.